Hasil pertandingan, hari kedua, Korea Master 2023. Di babak pertama tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito berhasil mengalahkan pemain Jepang, Yushi Tanaka, dengan skor 21-11, 16-21, dan 21-17, dalam durasi 57 menit. Sementara itu, Alwi Farhan harus kalah dari unggulan ketujuh asal Jepang, Koki Watanabe, dengan skor 21-17, 13-21, dan 15-21, dalam durasi 1 jam 6 menit. Di babak pertama tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, dengan skor 21-13, 19-21, dan 26-24. Komang Ayu Cahyadewi berhasil menang atas pemain Azerbaijan, Kesa Fatima Azahra, dengan skor 21-16 dan 21-8, dalam durasi 29 menit. Dan di babak pertama ganda campuran, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Wei Chunwei, Nicole Gonzalez Chan, dengan skor 21-19 dan 21-19, dalam durasi 30 menit.